Ketua DPR Aziz Syamsuddin mengaku hilaf telah memberikan uang yang disebut sebagai pinjaman sebesar 210 juta ke mantan penyidik KPK AKP Stefanus Robin Patuju. Aziz mengaku saat mengirim uang itu pikirannya sedang kalut. Aziz mengatakan uang yang diberikan hanya sebatas asas kemanusiaan untuk membantu Robin yang kala itu mengeluh tengah menderita COVID-19. Aziz membantah jika bantuan yang diberikan agar Robin bertindak dalam menangani perkara yang melibatkan dirinya, lantaran Aziz meyakini Robin tak memiliki kapasitas. Aziz juga mengatakan uang yang diberikan pada Robin sama dengan uang bantuan yang diberikan kepada masyarakat. Saya tidak merasa, saya tidak pernah, aku tidak berbuat sesuatu karena saya yakin dia tidak mampu. Iya. Kemudian ya kayak orang melas. Iya. Kemudian ya saya tergerak secara kemanusiaan. Begitu. Kenapa saya bisa bantu? Ya bantu saya sendiri. Di situ kan walaupun saya awalnya tidak mau bantu. Awalnya tidak mau bantu. Terus ya karena perasaan kemanusiaan saya tipu. Kemudian dia minta tolong dan dia juga baru kena COVID. Dan saya juga teringat pada saat saya susah. Baik. Berapa